Udah naik bos sekarang bos. Wih, thank you, makasih. Alhamdulillah, thank you bro ya. Mau naik dulu nih. Oke, iya. Semangat bro, pokoknya pelayanannya. Siap. Kita ini. Iya. Di atas. Kamu di sini. Ibu-ibu bro di situ. Iya. Oh, ikut juga. Hah? Meskipun gede. Enggak, enggak kakak. Seperti itu guys. Nah ini ngomong-ngomong si Boha udah keluar, Bonel juga udah keluar, BB. Jadi mereka nih sekarang diganti namanya BB ya. Tadinya bukan kayak gitu namanya guys. Mana si Bonel Boha? Hilang dia. Dia belajar lah ulangan. Dijuekinnya aku sama orang tua sendiri. Si kampret. Gitu apa nama orang, ini suaranya ada kayak suara-suara manusia guys. Manusia seribu bayangan. Manusia seribu bayangan ya. Saya gak ngerti guys, kalau saya bikin video kenapa bisa yang nonton 500, 300, 100. Kalau adik saya yang di video saya 60, 30, 60, 20 ya, padahal ilmu dia sama ilmu saya, banyakan ilmu dia ya. Cakep-cakepan adik saya. Amburadul mukanya. Kita akui aja guys, kalau kita misalkan ganteng, kaya, berduit, banyak berduit, pinter, kurasa kayaknya orang-orang mengantri ya buat menemui saya. Ini terbukti ya, karena kayak gitu tuh kriteria-kriteria hidupnya. Aku sampai ngantri kemarin guys, ngasih bunganya ngantri bener. bunga bukan ngasih si bunga, namanya bukan bunga guys ya, biar kalian tebak sendiri. Karena aku bikin video banyak banget tentang dia padahal, tapi ternyata ngomong-ngomong hari ini aku jadi gak ngupload TikTok guys, sorry banget nih, soalnya ya channel ini lagi saya itu minum sama dia juga guys, tidak minuman gitu ya. Fix ini mode fake, maksudnya fakta kehidupan ya, bukan mode fake account, bukan model fakta kehidupan. Benar sekali guys, saya baru tahu bahwa si Melda ini tiap kali cowok-cowok minta minum sama dia, dia ludahin dulu begini gitu, dan saya ngeliat itu guys. Hah? Selama ini lu ngeludahin minuman lu ternyata. Astaga, bertobatlah lu ternyata. Pas aku tahu begitu guys, mulai hari ini juga saya gak bakal minta. Apa kawan mama saya guys? Mama saya kawan. Oke guys, kita jam 2 break. Pemilihan umum partai politik itu. Ini mau dia. Dia tapi nggak mau. Mau lu? Nggak mau guys, tapi guys. Nggak mau. Jadi guys, mungkin begitu aja lah video kita kali ini. Capeknya, aku mau pulang. See you next video. Bye-bye guys. Kirain mudahan nggak jadi udahan. Intilin muncul nih dia ntar nih. Ya kan tuh muncul dia nih dari belakang nih. Selalu membuat kaget walaupun tidak. Ngajal lu, tau gak lu? Aduh del, parah lu del. Ngajal lah. Aguan malah nggak pakai kerupuk, pakai apa tuh bang? Pakai babi punya langsung. Mantap. Tapi kalau kita makan aguan itu lebih terkesan kayak lembek aja gitu makan, karena babinya pun sudah terkontaminasi sama bubur. Aku bingung guys, kenapa video aku yang pakai packagingan susunya jauh lebih rame ya? Ini gope, 200 gitu ya. Gak pake ginian, rambutnya gak gondrong gitu kan. Jelek view-nya, turunnya. Gak ngerti guys, kenapa? Padahal gak ada kelebihan apa-apa ya pake packagingan. Kayaknya cuman hiasan aja gitu kan, pake hiasan. Cuma orang lebih suka ya pake hiasan kali ya. Biar aku pake guci dari kepala gua. Pake guci, pake topi,
terus pakai apa tuh ya? Sarung tangan kali mungkin ya, biar tambah banyak lagi ya kan hiasannya. Apa emang mau juga bubur, Boh? Iya. Ah, kalau mau main beli lagi nih. Enak juga sih, Boh. Cuman dia kecapnya enggak merata. Aduk, Boh. Enggak enak kalau diaduk, Boh. Bubur. Ini si Ayi, Boh. Tuh. Mau si Ayi, dong. Ayi. Mau kemana ya, Ayi, Boh? Pulang ya? Ayi mau pulang. Mau dianterin enggak sama Apo? Ayi. Po, Ayi, Boh. Nah, lu dia kesini, lu. Ayi sih benar-benar sih, Boh. Dia bilang gini kan, kemarin kan. Berapa nomor rekeningnya ntar Ayi transfer? Kirain benar-benar dia udah transfer saat itu juga, Po. Banget ya. Di jalan ke ujung baru kunci mobilnya. Kenapa kan emang bisa? Kenapa lu? Dia lupa kali. Ya lu kan suka lupa. Ini bisa-bisa aja lu. Ini peralatan apaan? Peralatan mandi apa ini? Mandi orang mandi di sini apa? Kayak ada kamar mandi aja, sampai mandi di dekat tempat pemaduka, mantap nih. Ush. Si Om mesti tante jalan-jalan. Eh, jalan-jalan ini kan rumah duka ya. Duka jalan-jalan. Gimana ceritanya? Lu turun dulu, Cak, lu cari bawang putih, Cak. Emang lu kira main tukang sayur, Bo? Hah? Lu yang bener aja dong lu. Lu yang punya hajatan. Lu jangan malah lempar masalah lu. Enggak tahu dah, kemana aja lah nyarinya. Sebenarnya kita bisa langsung motong di sini, guys. Sebenarnya bisa. Cuman aku sadar diri aja lah ya. Sadar diri aja kita mesti muter dulu, nanti kita di Hey, what's up guys, kembali lagi di channel ya. Jadi video kita kali ini aku lagi mau membuat video yang sangat gimana ya? Ya sangat gabut lah ya, udah pasti ya. Enggak mungkin yang enggak gabut. Jadi di video kita kali ini aku bakal unboxing beberapa makanan yang aku tadi dapat dari luar sana, guys. Dari luar angkasa ya. Ingat, dari luar angkasa, guys. Jadi kita bakalan ini dulu guys, ganti baju dulu ini soalnya bajunya udah basah banget. Jadi yang kita tahu bahwa kalau baju sudah basah itu kita harus ganti, guys. Jangan malam kagak diganti-ganti ya. Ingat. Nanti baju kalau kebauan nanti jadi putih-putih gitu, muncul kayak jamur-jamur di kulit. Kita taruh di sini dulu. Oke, okay. Ini di gagang pintu mobil. Kita bakal ganti baju. Let's go. Oh ya, jadi kita udah beres-beres ganti baju, udah beres. Sekarang saatnya kita bakalan memakan beberapa makanan yang super ini, guys. Rame banget di luar, guys. Kalau awal tahun begini, guys, bawaannya tuh kayak vibes-nya beda gitu, guys. Nah, ini ngomong-ngomong ada pepaya kemarin aku beli pas lagi habis pulang dari rumah sakit. Dan pepayanya ternyata segede kepala saya, guys. Harganya murah juga loh. Ini sebulat ini cuma 5.000 doang, guys.
Aku nggak nawar juga ngomong-ngomong. Biasanya kan kalau misalnya kita beli mestinya nawar ya, tapi aku nggak nawar ya. Biasanya ini harganya kalau nggak salah tuh 2.000 atau 3.000, tapi aku nggak mau nawar sih. Sebenarnya sih udah nawar kemarin dulu. Terus aku belajar dari pengalaman. Oh iya, mereka kan pedagang kecil ya, jangan suka kita tawar-tawar gitu ya. Masa nggak bisa sih nggak nawar? Bisa nggak? Iya kan? Nggak bisa nggak kalau nawar? Ah, apa sih pokoknya gitu lah, pokoknya jangan nawar lah intinya kalau belanja sama orang di pasar sana ya guys ya. Kalau saya, tapi kalau orang lain mau nawar ya silakan guys, karena susah juga guys ngarang-ngarang hidup orang ya. Mantan saya aja saya larang-larang waktu dulu, jangan deket-deket mantannya juga. Akhirnya saya yang jadi mantan akhirnya. Ya kan? Bener kan? Bener kan? Nah ini ada pepes oncom guys. Tuh, ini aku kurang doyan sih sebenarnya. Jadi ini bakal aku kasih ke nenekku aja guys. Jadi aku gak bakal makan kayak ginian. Kita kasih nenekku di sini, taruh di sini aja. Dijamin aja sampai nanti dia pulang ya. Jadi nenek saya ini kalau bisa pulang biasanya sekitar jam 1 kurang. Soalnya di gereja jauh guys, sampai ke daerah Jakarta. Kalau aku kan deket. Aku nyarinya tuh yang deket-deket aja guys. Dan tadi ramenya minta ampun loh. Kalau yang nonton vlog aku yang tadi sebelumnya, itu rame banget sih asli. Ini namanya, wah kemarin orang Makassarnya bilang guys, ini namanya Panama. Ah itu guys, Panama. Keren sih. Oke guys, jadi ini Panama namanya. Jadi kita bakal cobain. Dan ini pasti so exciting banget. Kita bakal makan coba di dalam planet Pluto ya guys. Planet Pluto punya kedalaman 5.000 kaki ke dalam. Terus nih, jadi minyak tangan gua. Nah, di sini aja ini lebih tepat nih. Kalau makan di sini nih lebih enak ya. Ini baterai dari zaman purbakala sampai sekarang masih 35% aja. Kagak ada kenaikan, kagak ada penurunan. Mantap ya. Terus kita juga dapat aqua gelas lagi. Sebenarnya aqua gelas sih dari kemarin aqua gelas terus ya. Enggak ada ini kali. San aqua gelas. Kita berharap san aqua gelas, guys. Alright, guys. Jadi di sini ini apaan sih? Ini banyak banget nih. Kutu-kutu loncat. Oke, guys, jadi kita bakal nge-review dulu. Ini cuma ada 2 jenis yang bakal kita review, tetapi 2 ini bakalan membuat kita sebagai manusia yang bisa memutar-mutarkan keadaan. Lihat ya. Set. Wih, jatuh. Gimana sih lu bisa jatuh lu? Bikin gua marah-marah aja lu. Woi, habis dimarahin enggak jatuh lah, guys. Mantap. Roll it, man, roll it. Oke, kita bakalan coba review dulu, guys. Ini seperti pada kemasannya, pada umumnya makan di dalam kemasan itu adalah sebuah takdir yang tidak bisa dipisahkan ya. Dan di sini minyaknya kelihatan banget bahwa minyak yang digoreng secara barengan dengan teman-teman yang lain. Jadi udah pasti ini minyaknya bakal meresap banget di tenggorokan sehingga menyebabkan tenggorokan kita aus pasti guys. Habis aus kita bakalan kenyang. Habis kenyang kita bakalan lapar lagi. Ya dong. Lapar lagi guys. Lapar lagi. Tenang. Enggak dijelek gitu. Om, tenang aja om. Bagus-bagusin kok. Nanti omnya nonton guys, repot nanti nih. Bisa-bisa nanti aku diusir nanti dari rumahnya guys. Maaf om, tenang, santai aja. Ini bakal kita coba Panama guys katanya. Mari kita cobain, let's go. Tadi aku berdua dulu guys, ya kurang lebih berapa detik lah ya. Let's go. Jadi kita bakal minum dulu guys. Kayaknya kurang minum nanti bisa repot juga guys. Pokoknya agak susah nih. Gimana? Nice. Ah, keluar deh. Oke, saatnya kita bakalan cobain. Ini kenapa jadi malam berantakan gini? Ada istilah sebelum makan minum dulu. Nah ini benar. Sebelum ngapa-ngapain minum dulu. Nah ini yang kita lakukan supaya mencegah terjadinya sakit tenggorokan. Gak boleh ngomong gitu sebenarnya, nggak boleh guys, nggak boleh. Cuman ya kita udah tahu ini minyaknya ini benar-benar luar biasa ya, meresap ini sampai ke tangan-tangan ini. Let's go kita cobain. Bener deh. Ini isinya Panama. Kayak kroket gitu guys, kroket. Kroket itu kayak ada isi wortelnya, terus daging sapi, ditambah ada mayonesnya. Kroket apa risoles nih?
Ini kroket ini. Ini jamin enak. Kata yang jual. Benar-benar enak sih emang. Sesuai kata penjualnya. Wow, tunggu guys, aku baru ingat satu hal. Kenapa enggak aku ngalain aja ya price-nya? Lah, bukan bukan daging sapi ini mah guys. Ini lebih ke ini guys, apa namanya? Ini mah kayak ikan sarden. Kenapa jadi ikan sarden, bro? Gak tau juga, guys. Kenapa jadi ikan sarden ya? Maksudnya emang bener-bener kayak rasanya ikan sarden gitu, guys. Sebenarnya si Meilin yang bikin juga, ya. Susah kali loh ini, nyalain gini. Nah, gak bisa lagi, guys. Nah, error nih kayaknya nih. Wah, error guys. Aku udah pencet-pencet 4 kali, gak bisa-bisa guys. Ah, udah lah, udah yang kelima nih guys. Capek nih aku nih lama-lama. Nunggu-nungguin yang begini doang, gak kelar-kelar. Fix. Bisa dong, bisa, bisa. Ini yang keenam nih guys. Sabar, sabar. Nah, gak bisa guys, ternyata guys. Begitu sulit untuk menyalakan flash di sini. Yaudahlah, pakai lampu ada seadanya aja, guys. Oh, kalau enggak pakai yang satu lagi aja, guys. Aku ada beberapa handphone soalnya. Let's go. All my life you have been fever. Ini aku bakal notes tanggal 8. Kali ini 8 Januari aku enggak boleh enggak datang lagi. Kacau juga nih, aku sering gak datang mulu nih. Padahal guru ya, guru malah gak datang-datang. Lu kalah sama murid lu kalau gitu. Nice. Nah, ini nih, udah nyala guys. Oke, kita bakalan nyalain dulu. Ini dinyalain, terus ini disalahin. Ini disalahin ini. Oke sih, kita taruh dulu di sini. Duo. Sekarang gak sih? Gelap-gelap. Udah lah, segini cukup lah guys, kayaknya. Oke, guys, jadi kita bakalan coba makan lagi. Let's go. Ini ralatnya. Tadi kukira daging sapi ya. Uang kenyang. Ini harga jualnya 10.000 nih, kayak gini. Kalau mereka jual tuh 10.000, tapi aku nggak tahu guys. Kalau aku tadi disuruh makan aja, disuruh cobain. Review. Ini kayaknya rasanya panas nih, udah pedes panas aja, udah kayak mau tetangga aja bro. Udah nggak boleh jatuhin guys nih. Ini soalnya rolet keberuntungan, betul. Makan sampai habis. Meskipun penderitaan dan juga kesusahan yang akan kita lebih banyak di tahun ini, tapi kita bakalan melewati semua dengan senyuman. Senyum lu, senyum. Jadi ya, aku punya kisah waktu kemarin ini 3000 video pertama itu terjadi tahun 2020 guys. Kemarin 2021 aku ngebut banget produksiku sampai dengan 25.000-an sekian video. Dan hari ini 2022 akhir sudah 2023 ya kan. Aku punya video nge-stuck di 26.000. Diem aja ya kan, kayak mau ke 27.000 ke sini nih, mau ke 27.000 ke sini. Kayak ngomong enggak gitu maksudnya. Sepanjang hari aku kayak ngeliatin perkembangan channelku ini sangat gimana ya, sangat ya sangat begitulah ya. Seperti yang kita ketahui bersama, 1,4 juta penonton ya. Penonton ditonton dong sampai habis ya, capek nih bikin video ya. Jadi itulah yang aku alami, dan kayaknya aku berhasil membuat si Meilin jadi ini apa, kayak jatuh cinta sama aku kayaknya nih. Soalnya aku ngeliat tanda-tanda orang jatuh cinta sama cowok gitu ya, itu dia tiba-tiba balik perhatian sama kita guys. Dan ternyata saya baru tahu guys, dia lahirnya bulan Desember guys.
persis kayak salah satu teman saya dan adik saya sendiri juga sama tuh biasanya. Jadi kalau misalnya dia diperhatiin, dia bakal balik perhatian sama orang dan dia bakal suka sama orang itu. Kalau adik saya nggak tahu, kalau dia mah cuma ngeliat mukanya aja juga langsung suka dia. Dia termasuk yang kayak looks picture. Jadi kalau ngeliat mukanya aja dia langsung kayak terpesona, berbinar-binar. Nah ini orang-orang yang bulan Desember ya. Aku sih nggak tahu maksudnya kayak bulan-bulan yang lain ya. Ini kebanyakan di bulan Desember begini guys. Ini bukan baca zodiak juga, aku kayak mengamatinya berdasarkan kelakuan mereka aja. Karena maksudnya kayak kita baca zodiak atau gimana itu nanti nggak jadi kayak kaku gitu. Kita menghadapin dia kaku banget. Mendingan kita apa adanya aja. Jadi nggak ada formalitas yang kita lagi kejar atau kita lagi buat dia. Dan saya juga kaget juga tadi keluar tadi saya tiba-tiba gitu ya tadi tiba-tiba aja. Maksudnya kayak nggak ada yang ngundang. Tapi datang. Dan kemarin saya ngundang-ngundang tapi nggak ada yang datang. Hampir juga. Ada sesuatu yang aku mau saksikan ya. Tapi kita lihat dulu makanya. Jadi semalam itu waktu aku datang ke rumah sakit paman gue itu bibiku dan pamanku yang main-mainnya itu nggak ada yang datang dan mungkin dia sama sekali. Aku sebenarnya sangat miris banget. Kenapa ini bisa terjadi gitu ya? Bisa juga karena beberapa pengalaman yang pahit yang dialami sama mereka dengan pamanku yang ini, atau bisa juga karena mereka memang super cuek jadi mereka tidak mau datang untuk dimungkin sama sekali guys. Aku benar-benar kayak gimana ya? Honestly, di sisi lain papa saya sendiri waktu jengukin mama saya malah ngomongin yang berbeda gitu ya. Maksudnya ngomongnya jangan datang deh, jangan nungguin, jangan begitu semua nih, jangan. Akhirnya capek juga guys papa saya, akhirnya dia nggak jengukin paman gue. Nah tapi kadang-kadang dia juga jengukin, maksudnya gitu. Jadi maksudnya dia mau jengukin tapi biar nggak ketahuan gimana gitu kan, tapi ya selalu ketahuan. Itulah the power of mama. Lu tau gak? Bapak lu tuh yang mungkin om lu tuh gitu guys, mama saya. And she say about the ugly picture about my uncle man, merek baju ya. Jadi seperti itu guys. Jadi kalau misalnya aku mikir lagi ke belakang, memang kalau kalian nonton video aku beberapa hari ke belakang, itu aku sempat kayak ngungkapin kesalahan yang terjadi sama aku dan pamanku itu guys. Dari aku ke pamanku sih sebenarnya, bukan dari pamanku ke aku guys. Cuman pamanku itu selalu mengajarkan aku supaya harus jujur, nggak boleh gini, nggak boleh bohong, nggak boleh apa, nggak boleh. Cuman dalam satu sikon tertentu ketika kita misalkan harus membohongi diri sendiri, ya mau nggak mau harus kita lakukan sebenarnya. Karena hidup itu tidak bisa kita cuman kayak flat-flat aja gitu. Harus ada roller coaster-nya guys. Naik turun. Ya harus kayak gitu ya. Tapi kalau itu sih saya guys. Kalau ada orang yang berbeda ya, ya berbeda juga masalahnya. Mungkin sama. Masalah orang kan kalau sama semua, berarti kita robot guys. Masalahnya paling di jaringan atau di sistem-sistem operasi atau kena virus ya, atau mungkin masalahnya berkaitan sama sistem kekebalan robot ya. Ada aja sistem kekebalan robot. Karena saya ini calon mahasiswa guys, calon mahasiswa dari sebuah fakultas robotik guys. Nanti bakalan kita olah bedah bagaimana dan apa yang akan pelajarin. Mudah-mudahan ilmunya bisa tidak bermanfaat buat kalian semua, para ultims. Ya maksudnya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Saya ini nenek saya kalau nonton video ini katanya, lu kalau ngomong tuh kalau yang ngomong tuh yang bener. Kenapa kalau ngomong selalu gak bener? Enggak, maksudnya nih bukan gimana nih, yang lebih laku yang gak bener daripada yang bener. Yang bener kurang laku nih. Terus dia ngomong lagi, nenek saya nih selalu she said about tuh buktinya kagak laku-laku lu channel lu katanya gitu guys. Ah diulti aku langsung kayak gini lah adanya. Rambut acak-acakan, muka juga acak-acakan. Jadi ya siapa yang mau gitu kan sama cowok kayak gini. Mungkin
nggak ada jawabannya guys. Si Meilin tuh mau punya. Nah, aku tadinya bingung juga guys, namanya Meilin harusnya lahirnya bulan Mei ya, bukan Desember. Tapi aku nggak tahu juga guys, nanti aku coba ucapin aja ulang tahun. Tapi kalau misalnya dia bilang, oh enggak kak, aku bulan Mei, aku berarti bener Mei. Yeah. Oh. Tapi ya aku sih, maksudnya kayak kaget aja gitu sama kelakuan dia. Akhir-akhir ini tuh kayak so sweet banget gitu guys, so sweet. Nggak so sweet, sekarang so sweet ya, gitu. Sweet sweet ya, kan, gitu. Ya begitulah, bisa berubah-ubah kapan aja mereka mau ya. Kalau dong, panjang dong. Emang minyaknya kebanyakan. Ngapain ngelembut ya. Ini yang nirisin minyaknya kurang telaten. Kata udah telaten, cuman saya yang terlalu teliti. Lagu sambil olahraga, aku pasti bakalan kena copyright, jadi aku gak bakalan dengerin lagu sambil dengerin, sambil olahraga sambil direkam, gak bakalan terjadi lagi. Capek ya soalnya, tiap kali tuntut mulu, hak cipta lagi, udah hak cipta dipotong lagi, penghasilan kita udah penghasilannya gak ada, tambah gak ada, tambah minus kalau gitu dah. Luar biasa, luar biasa. Jadi udah habis semuanya. Lanjut lagi nanti. See you next video. Bye bye guys. Ini aku udah jadi pendekar belum sih? Kesatria baja hitam. Mantap bos. Kita olahraga. Habis itu kita dengerin lagu. Habis itu kita pergi untuk menyelam. Menyelam. Dan menyelam, menyelam, dan menyelam. See you next video. Bye bye guys. Proses lagi proses. Tabangnya dari mana? Ini dari dalam gua. Mantap lah. Banyak cuma cacing doang. Oh lu pakai cacing tadi? Pada nongkrong di situ dia. Pada bertelur, Bro. Mantap, guys. Kita cuma pada anakan. Iya. Ya jam 2 jam. Okay, itu udah full. Oh, itu ya. Perjalanannya 80 kilo atau 200 kilo. Oh, perjalanan juga aku kurang tahu deh, kayaknya. Coba aku bentar kasih info lagi aja kali ya. Ini ke admin saya di 08. Oke, ya. Selesai. Selesai bertanya-tanya. Harganya lumayan juga, guys. Kurang pemberiannya, nanti kedepannya dilebihin lagi lah ya, seperti itu guys. Ini kita review dulu nih guys, studio bye bye, karena lanjut lagi nanti ya.
karena apa bu? Mahal apa gimana? Mahal mau standar lah bu, harga mah main dikit mah wajar lah harga-harga segitu. Legend of the Akai, kayak Akai ini jual banyak macam ini bu. Caisi apa? Iya, apa namanya kayak itu capcai capcai. Gua lah dia jual capcai. Siapa sih? Karena lanjut lagi nanti ya.